AC mesti tinggi rumah. Soalnya piringnya habis ya. Makanya habisnya gue oh nunggu dulu. Assalamualaikum Pak. Ada penjual gado-gado kita? Sini nasi goreng mada, tidak gado-gado. Lopat leh. Warung apa nih tidak gado-gado nih? Warung apa gado-gado? Dasar bungul dah tahu nih warung nasi goreng. Kenapa deh? Mie goreng mas. Ya om, mie gorengnya berapa om? Mie gorengnya 2. Ya, minumnya? Minumnya jeruk hangat, 1. 1 jeruk hangat, mbaknya? Es teh. Ada yang lain? Ntar itu cukup. Ya, cukup ya? Ya. Apa kisah anunya nih? Hari Selasa kan Rabu? Saya ngikut sampean aja pak. Gitu kan? Nge. Nanti kalau ikut saya berarti hari Jumat? Boleh. Oke. Ya, bisa juga. Apa mbak kali kita nih pak? Ya pak, menunggu itu. Saya balik dulu pak ya. Oke. Kalau SMP kan kamu? Angkatnya pak. Oke, ditunggu. Depannya arwah. Permisi om. Ya. Nggak, pesanannya. Mbak. Nanti pesannya goreng. Oh, mie gorengnya habis. Sisi goreng. Jangan goreng. Bapak. Makasih. Ya. Dek. Ya, om. Berarti, kok seorang aja? Nah, tunggu sini awas, om. Awas, om. Berang tanung. Lawasan saya sekolah ini udah 4 tahun saya di sini. Ya, awak masih ada? Masih ada. Jadi awak malam di sini? Malam saya bantu di sini, siang saya bantu di rumah sama saya. Sorangan malam. Rajin awak nih, orang-orang tua bakti yo. Iya, begitu itu. Oh, enggak di madaku. Kerja apa, Om? Kerja. Awak nih kerja. Dia mah madaku. Enggak, Wak. Dia merepotkan kita. Jadi saya kepada dengan mamak saya dulu ya, Om. Iya. Ya. Jujur aja yuk. Karena himpitan ekonomi yang semakin mendera di kehidupan Jim Geng, akhirnya Jim Geng memutuskan untuk ngalah upahan di nasi goreng naga mekes. Bagi Jim Geng, asalkan halal, apapun itu akan dilakukannya. Demi membantu ibunya untuk mencari nafkah, Jim Geng tidak pernah merasa malu dengan kawan-kawannya. Dan Jim Geng tidak pernah memilih-milih dalam soal pekerjaan. Apapun yang bisa dikerjakan akan dilakukannya.